Ya, terima kasih Bung Yaza. Selamat sore. Kami ucapkan pada seluruh penggemar sepak bola di lapangan Porkas Jaya. Dan juga tidak lupa kami ucapkan pada seluruh panitia yang bertugas pada sore hari ini, kepada seluruh tokoh masyarakat, dan juga pada seluruh pedagang yang sedang berniaga, kami ucapkan selamat beraktivitas. Kemudian tidak lupa kami ucapkan selamat bertanding untuk kedua tim. Tentu saja dari panitia selalu mengimbau untuk kedua tim agar tetap menjunjung tinggi sportivitas. Karena dengan sportivitas yang tinggi, sudah dipastikan pertandingan akan menarik dan akan kita saksikan bersama. Dan juga tidak lupa dengan Putra 08, di sana ada data naik di tiaga, bahwa Putra 08 yang pada sore hari ini turun menggunakan kostum dengan merah kombinasi oranye, hitam, celana hitam, dengan kombinasi merah, kaki merah mengambil gawang di sebelah utara ataupun sebelah lor. Sedangkan GMC 07 yang memakai kostum biru dengan kombinasi putih, nomor punggung putih, celana biru dengan strip putih, mengambil kaki hitam, mengambil gawang di sebelah selatan ataupun sebelah kiri. Ya, sistem sudah dilakukan dan tendangan percobaan, tendangan beruntungan sudah dilakukan oleh pemain GMC 07. Ya, kita nantikan tendangan percobaan sudah dilakukan oleh Arisan. Kali ini boleh dikasih oleh penjaga gawang Rasidi. Rasidi sudah lakukan, bola lakukan tendangan depan. Di sana terjadi penunggu-nunggu. Ternyata suatu pelanggaran dilakukan oleh pemain tengah dari GMC 07. Terhadap pemain Putra 08, tendangan bebas tentunya diperoleh oleh Putra 08 akan dilakukan oleh Giri. Ya, Giri sudah meletakkan bola, coba mencari cawannya di roda, tendangan dilakukan umpannya kepada sayap kanannya, tempatnya oleh siapa di sana, nomor 16, yang melihat dia melakukan bola sebelumnya, masih dia trading ternyata oleh pemain belakang dari GMC 07. Kita nantikan, bola sudah dilakukan kali ini di krik, ya, di sana terjadi rebutan, namun dihalau oleh pemain belakang dari GMC 07 nomor 18 membuang bola, yaitu Tesel, sehingga tendangan penjurukah diperoleh untuk 08 dari sektor kiri pertahanan GMC 07. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Kami lihat nomor 16 itu Fikri, sementara ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Putra 08 yang melakukan. Ternyata dapat dihalau saja, datang lagi pemain dari Putra 08 umpan ke tengah, namun tidak kawan di sana, angkat lagi, ini serangan balik lagi, masih ada di sana, kami lihat Rangga halau saja oleh Rangga, umpankan itu ada harapan siapa tadi yang menghentikan bola sebenarnya. Kami nantikan saja Putra 08 terbangun serangan, lakukan tekanan, ternyata dapat diimpres oleh barisan belakang dari ternyata suatu pelanggaran yang dilihat oleh wasit tidak oleh Haris, sehingga wasit itu memberikan tendangan bebas kembali untuk Putra 08 dari sektor pelatar. Sudah dilakukan umpan jauh ke depan oleh nomor 6 yaitu Jerry, ternyata dapat dihalau lagi, kami lihat dipotong lagi oleh barisan depan Putra 08, masih dikotong oleh anak-anak Putra GMC 07 melakukan umpan protes, namun di sana kemudian ternyata masih dikuasai oleh anak-anak GMC, umpan pendek ke tengah maksudnya, namun dipotong lagi, kami lihat oleh pemain dari Putra 08 ini dikuasai bersihnya, datang lagi dari GMC 07, masih GMC melakukan umpan-umpan pendek, masih kami lihat nomor 10 di sana, masih kuasai bersihnya si biasa tepat, kami lihat Ravan lakukan umpan ke tengah, namun ini berkuasai oleh penjaga gawang Putra 08 Rasidi, Rasidi lemparkan saja dengan tangan-tangannya, di jendela Giri, Giri hentikan bola sini, masih dia saya di seorang diri umpan pendek kepada rekannya nomor 20, masih kuasai bola sebelumnya, kita nanti nanti Bagas, masih Bagas umpan itu ada Giri lagi, kerja Giri di sana kontrol yang baik pemain depan dari Putra 08 hanya gawang saja, penjaga gawang dari bola dan akan melakukan tendangan gawang sendiri, sudah memberikan isyarat kepada rekan-rekannya agar lepas dari pengawalan pemain Putra 08, tendangan sudah dilakukan, heading saja oleh pemain belakang dari Putra 08, kendali curi lagi oleh anak-anak GMC 07, ternyata curi lagi oleh pemain dari Putra 08, kandas lagi dikasih pemain dari GMC 07, GMC 07 coba melakukan tekanan lewat Fakturi, kita nantikan siapa tadi yang nomor 18 yang akan melakukan ini, selesai ini, ternyata pelanggaran kali dilakukan oleh pemain belakang dari Putra 08 terhadap nomor 7 yaitu Arifan, sehingga wasit pun memberikan tendangan bebas tentunya untuk
GMC-07 dari sektor tengah pertahanan Putra 08. Kita lihat siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, kami lihat ada Rizwan di sana. Sementara ada beberapa pemain dari GMC-07 sudah mengepung daerah kotak penalti Putra 08. Ya, kami lihat masih dihalang-halangi oleh pemain belakangan di Jagas ini. Dan pagar betis pun sudah dilakukan oleh setiap pemain dari Putra 08. Ambil ancang-ancang Rizwan. Tendangan sudah dilakukan berbahaya. Masih dikuasai oleh anak-anak Putra 08. Masih terjadi rebutan di sana. Kita nantikan siapakah dia. Ya, masih boleh dikuasai. Ternyata dapat dihalau lagi oleh barisan Putra kami GMC 07 08. Tekan umpan kelepas depan, namun dapat dihalau kami dari penelan belakang Putra 08. Kesini boleh kuasai telurnya oleh Bagas. Bagas masih trading terjadi juga. Dan langsung saja, namun kini boleh kuasai lagi oleh siapa, umpan ke tengah, namun kemudian kuasai dari sini dia. Ya, ternyata Wisnu masuk dulu, namun dapat dipotong lagi oleh siapa, tanah selagi dikasih teman-teman dari anak-anak GMC 07, lakukan tendangan. Ternyata dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Rosidi. Gagal sudah serangan dari GMC 07. Rosidi tenang kelas dan memantulkan bola. Coba melakukan kuasai bola sebelumnya sambil mencari gawang yang berdiri bebas. Tendangan sudah dilakukan, belum lambung tinggi melintasi garis tengah, namun dapat dihalau oleh barisan belakang GMC 07. Ya, kami lihat di sana ada siapakah, di sana ada Rangga, namun bola keluar lapangan pertandingan. Sudah dilakukan, kini lemparan ke dalam lagi, kini boleh dicapai lagi oleh anak-anak Putra 08. Umpan dia berdepan, berbahaya sekali. Sekarang dulu, namun penjaga gawang tenang-tenang saja. Kami lihat di Fondi lempar saja dengan tangan kanannya, dia berikan kepada siapa, Delsi maksud kami. Dan kini boleh dicapai lagi oleh nomor punggung berapa di sana, Haris Kazini. Aku asal Delsinya, kali ini langsung saja ke tengah, namun tidak ada kawan di sana dan bola terbelur meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk Putra 08. Masih anak-anak Putra 08 kuasa bolesnya api cerita di sana, umpan jauh ke depan, namun dapat dihalau oleh pemain belakang dari GMC 07. GMC 07 masih menguasai bolesnya, disuruh saja oleh pemain dari Putra 08. Terjadi rebutan, dapat dihalau lagi oleh Pisri. Umpan jauh ke belakang kepada arasannya, angkat lagi oleh pemain, namun ada di sana pemain dari Putra 08. Kuasa bolesnya dia masih umpan pendek pada awal. Ternyata tentu jangan bebas bagi GMC 07. Baru anak di sana sudah lakukan arasannya, masih kuasa bola ini. Sebelumnya umpan pendek saja kami oleh pemain dari Putra 08. Nah, ternyata siapakah Dimas di sana dilanggar. Tendangan sudah dilakukan, tak berbahaya. Berbahaya saya, nah, ternyata sekali kami lihat pemain dari Putra 08 tidak dapat menguasai bola ataupun umpan yang diberikan oleh. Kita nantikan masih boleh kasih oleh anak-anak GMC 07. Masih GMC 07 sini kasih dari setengah. Masih Jeff Robin dari sana itu melakukan tekan umpan dia ke depan. Nah, berbahaya sekali, kami lihat di sana ada nomor 11 dari 10 itu Aset umpan pendek. Masih Jeff Robin dari setengahnya umpan pendek maksudnya. Nah, ternyata gerak itu yang manis yang dilakukan oleh pemain Putra 08 ini yaitu Dimas. Ya, kita nantikan masih boleh kasih oleh Putra 08. Ini dia menguasai dari setengah ke nomor 16 itu Rizky umpan jauh ke depan pada siapa? Mas Kang Fitri. Aduh, umpan pendek lagi pada rekannya nomor 6 itu Jerry masih kuala semua diberikan dia pada Rangga. Umpan jauh, masih Rangga kuasa bolanya ke tengah dia pada Jerry. Jerry ke belakang lagi dia pada siapa? Kita nantikan saja. Masih umpan jauh ke depan yang dituju adalah oleh Jerry ke Fitri. Fitri seorang diri, masih Fitri, masih di dalam bayi dari pemain belakang lagi. Bola berikan belakang, masih pun belakang ke atas, namun dapat ditendang tapi kapasan 8 dari Putra 08 ini. Sementara ada beberapa pemain dari Putra 08 sudah memasuki bola dan lakukan tendangan. Sementara dia sudah memperbaiki posisi bola, mundur ke belakang beberapa langkah. Tendangan kedua bola melambung tinggi, sebelumnya yang terjadi di sana kami tengah melakukan dari Gento Tegeri. Agar ke belakangnya umpan terbiasa, ternyata dapat dipetik dengan baik oleh penjaga gawang Rizwadi. Langsung saja angkat jauh ke depan. Ternyata di sana masih ada pemain Putra 08 nomor 7 itu Ardi umpan ke depan. Kandas lagi pemain dari GMC 07 bisa membangun serangan lagi lewat siapa, Rizwan di sana. Rizwan memberikan umpan perbaikan ke sana. Kita nonton, selesai. Berbahaya sekali ini.
Namun sayang sekali peluang masih diperoleh oleh Putra Sosong Amas Jami GMC Sosong Tujuh berita di sana masih dari Sertiara atau menurut umpan Tuhan dalam kedua hari harus masih dari datang ke umpan di sebelahkan di sana arahkannya umpan dari umpan tapi sebelum itu di tengah lagi kepada siapa anda akan lepadas masih ada ternyata bukan pada sini yang dikasih sebelumnya oleh kurang termasuk dari sana serangan dari Sosong dan tekanan jelas ternyata datang lagi turun ke belakang kali pasangan yaitu Jiri ini tambah lagi di satu dengan umpan kelepas berbayangkan jalan dulu terima kasih pantesan kaki juru aset hal peluang yang diperoleh oleh anak-anak oleh teman-teman datang dari Al-Gol Sekasan 7 datang itu dapat mencari yang tidak terlalu terlalu Allah Tuhan, usah masuk kuasa bola,
harus pada rekan-rekannya akan melakukan segera-segera yang sangat baik agar tidak dapat ditembus oleh tendangan dari nomor 27 yaitu Rizal sudah melakukan bola ambil ancam atau dengan penutup surat 2 pasukan mengharukan Abdul lakukan ambil nama di depan lakukan melakukan bola dikasih oleh anak-anak dari kutusan kumbuh lakukan kesuatu di sana berasukkan di belakang saja masih datang oleh jamlet nomor 27 jatuh bola seperti itu Amahyar ternyata pelanggaran tadi sudah dilakukan oleh Rizal yang kita nantikan sudah dilakukan tentang dihilir bahaya namun dapat dihalau saja tanggut oleh anak-anak dari datang lagi jamlet di sana nomor 15 saja bola seperti dari April Prakoso Gabar itu Rizky ini langsung saja terkena berdaya sekali ternyata dapat jatik datang lagi jamlet tangga dapat dihilir kami yang selalu mengandalkan kita bahaya cepat sekali dilakukan kali ini dari Rizky ini kita akan
Sementara 1-0.